Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui wacana pencalonan dirinya dengan kader usungan Partai Gerindra Syafri Syamsuddin maju bersama dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun depan. Jarod justru mengatakan masih banyak peluang bagi para kader untuk dicalonkan, termasuk dari luar partai. Sebelumnya, Partai Gerindra mewacanakan duet Syafri Syamsuddin dengan bakal calon PDIP Jarod Saiful. Alasan Gerindra memilih Jarod sendiri karena Jarod dianggap memiliki pengalaman di bagian administrasi. Saya belum tahu, ya, belum tahu dan belum ada pembahasan secara khusus. Jadi sekarang begini loh, biarkan proses-proses itu berjalan. Ya, berjalan. PDI Perjuangan sekarang lagi menggodok, kan begitu ya. Termasuk juga partai-partai yang lain. Dan biarkan komunikasi itu, politik itu berjalan terus. Ya. Siapapun masih tetap bisa berpeluang sebelum keputusan itu resmi diajukan oleh partai politik dan diverifikasi serta ditetapkan oleh